Christian Dicky. Kita lihat aksi dari MVP satu-satu yang pembalap wanita kita itu Ringas Permoto. Kalau saya perhatikan tempatnya MVP ini di sesi latihan ini dia pelan-pelan saja dulu. Paling dia bilang, oh iya pembalap saja. Sebalian dia dulu ke bola orang. Di perjalanan sesi di kelas super. Super tag tidak apa-apa. Santai-santai saja namanya ini. Saudara-saudara yang akan kembali kita saksikan kali ini adalah perjalanan dan babak pelatihan resmi di kelas 4 sampai dengan 140 cc. Dari arah R3 berbelok ke kiri cukup tajam, kita lihat pergerakan dan para pembalap kondisi. Yeah.
saudara nampaknya. Carian Koja merupakan pembalap senior posisi, ternyata juga kali ini hadir salah satu pembalap nasional. Nanti ini bergabung dengan salah satu tim yang disiapkan dari Terang Mempasati, mencoba melakukan pertukaran pertarungan di kelas potensi di bawah naungan bendera tim. Mereka untuk mengukur kekuatan daripada kendaraan-kendaraan tunggal. Oke, 3 menit lagi untuk sesi latihan resmi di kelas Matic ini. 3 menit lagi. Kesempatan untuk Anda untuk melakukan sesi latihan resmi di kelas Matic sampai dengan
116 cc atau akan digabungkan dengan 125 cc, kita saksikan saja perjalanan untuk pelatihan. Event kejaran La Puas Smart City Compress 2021.